Oh iya bos, ini mau tak kasih dua lah, dua pakai media tanam ini sama media tanam apa ya, media tanam areng. Soalnya apa, tanam rem. Oke mas bro, ojo lali ngopi, ojo lali ngaji, rokok gurung tak sumet bos, ojo sampai keri bos yo. Oke anu mas bro, oke aku panen anggrek ini mas bro. Yus, tak menurutku is panen gitu aja, daripada nggak panen kan, panen anggrek. Kologen pandurata, mau tahu bunganya? Browsing dulu bos. Ini anggrek hitam bos, anggrek hitam Kalimantan. Tapi warnanya yo enggak hitam. Ya ada hitam-hitamnya cuma dikit hijau. Gitu loh bos. Nah ini udah tak perbanyak tadi videoku sebelumnya dilihat. Nah, ini kan tak pecah-pecah, daripada dijual satu gerombol lebih murah gitu loh bos. Mending tak pecah-pecah. Nah, ini aku mau nyoba media tanam yang anu bos, media tanam biasa lah. Apa yo, tanaman ini suka pakai media tanam itu kokopit, bisa gemuk-gemuk bos kayak gini bos, apalagi potmu besar. Tapi like potmu kecil ya jadinya kecil kayak gini segini, tapi like media tanammu besar, potmu besar bisa besar. Tuh, aneh kan ya. ya apa yo, ya segitulah namanya tanaman itu, setiap tanaman beda-beda masalah perawatannya. Apa yo, sering-sering disiram nggak apa-apa. Tapi ini aku mau coba bos, ini eksperimen aja bos. Kamu mau niruin monggo, nggak niruin monggo. Ini karena keadaan juga gitu loh. Karena keadaan, aku punya dapat ilmu, dapat pengetahuan kan karena keadaan juga. Keadaannya nggak memungkinkan buat beli kokopit, tak coba di sini. Yang penting kan bisa memperbanyaknya gitu loh bos. Biar nggak cuma itu tok tanamanku. Oke lah, langsung tak tanam aja. Terus kalau nggak lihat videoku, tak jelasin lagi pot, masalah pot. Pot usahakan lubangnya besar-besar bos, biar poros. Kalau nggak punya lubang, tanaman ini mati, busuk gitu loh bos. Jadi apa ya? Makanya kalau aku suka yang gini kayak gini, 5. Ini dari mana ini ya? Loh, ini lebih mahal mana? Lebih mahal yang ini bos. Ini yang bening-bening, rata-rata lubangnya besar-besar. Tapi yang budak-budak kayak gini, lubangnya kecil-kecil bos, gampang membunuh tanaman. Tuh rahasianya. Ya bukan rahasia sih. Terus pokoknya sinaune kayak gitulah, belajarnya kayak gitu. Ini coba tak tanam aja wis langsung. Bisa jadi banyak bos, untung banyak ini bos. Aduh. Ambruk bos, bos. Sik, sabar mas bro ya, sabar dulu. Tak taruh sini aja wis. Semoga nggak jatuh. Oke. Ini 1 minggu, 2 minggu udah bisa tampil bos. 2 minggu aja udah seger nih. Ini sebenarnya media tanamnya aglu. Biasanya tak buat aglu, tapi mau mecahin aglu kok marah serasan, aku harus pakai ini aja. Kemarin videoku yang aglu banyak yang lihat juga sih. Ini semoga bermanfaat ya. Aglonema, cara memperbanyak aglonema. Terus teknik aglonema yang apa banyak kok bos. Monggo silahkan yang mau berkunjung, yang siapa tahu dapat ilmu. Dan jangan lupa bos di subscribe bos ya, kalau bisa biar amalmu terus bertambah. Gratis bos, nggak usah dilonceng biar kamu nggak risih juga. Kalau kamu lonceng biasanya risih kamu malah. Tapi kalau mau dilonceng ya silahkan, monggo kerso gitu loh. Tuh, ada sang genget ya, ayah aja kamu. Kapok katanya. Jangan di sini nek, nanti ambruk piye. Mabuk. Mabuk, aku bangun dulu.
mau mimik itu katanya Mas Bro. Wes gini aja bos, gini lah wes bisa bos. Timbak mbak les, mau les Mas Bro katanya Mas Bro. Itu yang ngerti bahasanya itu cuma orang tuanya itu, cuma mbok etok itu. Apalagi waktu aku masih kecil, aduh, gak paham aku bahasanya. Oh iya bos, ini mau tak kasih dua lah, dua pakai media tanam ini sama media tanam apa ya, media tanam areng. Soalnya apa, tanam potku habis ya bos, pakai media tanam areng aja yo. Nah ini bisa dipakai bosku gitu loh. Pot-pot bekas yo. Nah, ini kenapa tak lubangi kayak gini? Karena lo ini lo, biar kena angin, bos, biar sirkulasinya lancar. Nah gini bos, aku jelasin spon ini, pakai spon ini. Spon ini aku suka pakai spon bos, karena kenapa? Dia gak gampang membusukkan tanaman. Kalau anggrek hitam ini aku suka, itu kalau ya apa ya, agak lembab, jadi aku pakai ini. Ini tadi keliru bos. Keliru. Gini aja bos, jadi ambil dulu. Ini gak gampang membusukkan tanaman, nanti kasih gini aja wis. Ini kan bisa menyimpan air. Gini aja. Udah gini aja bos, mau ngapain lagi kan, enaknya gitu bos. Jadi gunanya spon itu banyak banget bos, dia bisa menyerap air, kalau kamu lupa nyiram dia tetap bisa bertahan seger lah istilahnya. Terus masalah areng, kalau media tanam anggrek usahakan kalau bisa kamu godok bos, kamu rebus sampai blukutuk itulah. Nah terus kenapa ya, habis itu biar nggak keluar anu bos, keluar rumput. Kalau keluar rumput wah susah bos. Rumputnya rumput itu wis minta ampun wis bos. Tiap hari bersihin aja capek lama-lama malah. Lagi bos ya, satu kali lagi ya. Nah ini bos, ini ada lagi bos. Sip, mantul lagi bos. Gini aja wes. Udah mantul bos, kayak gitu aja. Nah gitu ya, tip-tip gue kayak gitu mas bro. Jadi media tanam malah anggrek usahakan digodokin bos, digodok sampai molak malik sampai berapa derajat itu nanti bisa steril, nggak kayak rumput-rumputnya kayak gini tuh. Itu loh rumput-rumput tok itu loh.
Tapi kalau kamu ada satu rumput di pot itu, kalau nggak cepat kamu bersihin sampai keluar bunganya, waduh, 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 bunganya suket lah ya, bunganya rumput loh, wah ya bar bos. Jadi malah piyo tanamanmu malah sing piyo yo, sing mawut ya, banyak akhirnya banyak rumput kayak gini. Oke mas bro yo, ojo lali ngopi, ojo lali ngaji, rokok aja sampai keri. Semoga bermanfaat. Ojo lali subscribe gratis, amalmu bertambah lo, kurang benak piye. Ojo dilonceng lek saranku kayak gitu. Kalau mau pengen update terus videoku nggih monggo. Oke gitu aja ya. Salam buat keluarga. Semoga bahagiamu dimudahkan. Mas Po, Mas Po, Mas Po.